Bupati Langkat menjalankan program konstruksi UPSUS yang dirancang oleh Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Sendayan, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan pada Sabtu 23 Maret 2024. PJ Bupati Langkat, Haji Muhammad Faisal Asrimi, menghadiri dan mendukung penuh kegiatan tersebut. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Hendrik Tarigan, menjelaskan kegiatan optimasi lahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa, di mana alokasi OPLA Sumatera Utara 2024 semester 1 sebanyak 30,422 hektar, sedangkan Langkat alokasi 2024 semester 1 seluas 8,200 hektar, dan pada kesempatan ini baru 200 hektar yang kita laksanakan, tambahnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Rajali, menyampaikan bahwa tahun 2023 lalu telah dilaksanakan survei investigasi desain optimasi lahan rawa seluas 1,650 hektar di 11 kabupaten. Nah, salah satu lokasi kegiatan optimasi lahan rawa tersebut ada di Kabupaten Langkat seluas 200 hektar, ucap Rajali. Sedangkan PJ Bupati Langkat, Haji Muhammad Faisal Hasrimi menyampaikan keseriusannya untuk melaksanakan apa yang menjadi program nasional. Apapun kedepannya, program nasional yang diperintahkan di Langkat ini akan kami laksanakan. Rasa bangga saya kepada pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan pada hari ini adalah bentuk kegiatan yang mulia. Memberikan bukti kepada para petani, kedepannya petani yang IP hanya 1,5 menjadi 2,5 sampai 3 kali setiap tahunnya, ucapnya. Rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangga saya kepada pimpinan kita pada hari ini. Kita melakukan kegiatan yang sangat-sangat mulia sekali, membantu para petani kita, dan bantuan hari ini bantuan yang cukup konkret. Jadi kita bukan hanya sekedar seremoni, tapi kita laksanakan adalah aksi nyata. Tadi sudah dipertontonkan bagaimana kondisi petani kita, mulai kita masuk sampai dengan hari ini, sampai di ujung titik ini, kita dipertontonkan sebuah hamparan yang luas, tapi mohon maaf saya, pemerintah tidak hadir secara maksimal di tengah-tengah petani. Tapi alhamdulillah hari ini berkat dari sinergi kita, berkat dari semangat dari teman-teman kelompok tani, teman-teman kepala desa, teman-teman camat, kan sepertaniannya langsung menyampaikan laporan kepimpinan kita mulai secara berjenjang kepada Pak Kadis sampai di hari ini mendapat respon yang sangat luar biasa dari Bapak Menteri yang hadir juga khusus diturunkan di tengah-tengah kita, staf khusus Bapak Menteri dari Kodam 1 Bukit Barisan. Ini kita merangkul teman-teman TNI untuk mempercepat proses. Staf khusus Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Sam Herodian, mengaku sangat senang bisa bertatap muka secara langsung dengan para petani di Langkat. Saya akan berikan lagi nantinya yang lebih besar ukurannya dengan harapan kita lebih meningkat IP atau per tahunnya, ucapnya. Bapak petani setuju? Ya. Jadi nanti Pak Rektor, berapapun kebutuhan mereka, khususnya yang besar, karena yang kecil sudah, nanti kita coba siapkan. Jadi tadi Pak Bupati itu, kalau seminggu sudah siap penggunanya, kita kirim pompanya. Tapi kalau pelanggannya sebulan ya Pak. Dua minggu lah Pak, nah, oke Pak, jangan lama-lama ya. Jadi sebulan petani bisa mulai tanam lagi, ada 6 bulan kosong kan Pak ya. Jadi MT1, MT2, di akhir tahun.